laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW itu adalah tauladan yang baik. Bukan cuma tauladan artinya. Kata ulama, kata ahli tafsir, uswatun itu artinya barometer. Bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup seperti Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mendapatkan keamanan hidup seperti Nabi Muhammad? Bagaimana kita akan mendapatkan harapannya yang banyak terlaksana seperti Nabi Muhammad? Barometernya adalah bagaimana kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi Allah sendiri sudah menyatakan, bukan sembarang orang yang meladani Nabi kita Muhammad. Liman kana yarjullah, hanya bagi mereka yang mengharap kepada ridhonya Allah. Satu, wal yaumil akhir, lebih mendepankan urusan akhiratnya. Dua, wa dzakarallaha katsiran, dan menyebut Allah serta mengingatnya selalu.